Sebenarnya amat membanggakan di mana sebanyak ramai majoriti pada pengguna kita berkata 60% ke 70% mendapat kesan positif selepas 2 minggu mengamalkan produk ini. Di mana mereka makcik-makcik terutamanya yang ada masalah uzur melakukan ibadat solat kerana masalah sendi. Sakit sendi, kurangan batasan pergerakan. Alhamdulillah selepas mengamalkan 2 minggu mampu mengerjakan ibadat dengan begitu sempurna dan melakukan aktiviti harian di rumah dan mula berjalan dengan elok. Dia ada tak golongan umur yang mungkin tak boleh mengambilnya ke? Setakat ni kita punya testimoni pengguna yang paling muda berumur 10 tahun. Dan warga emas kebanyakannya memang mereka mencuba produk Dokis sebagai alternatif pada ubatan-ubatan hospital ataupun rawatan alternatif yang lain setelah mereka mempunyai masalah tidak serasi dengan ubatan tersebut. So itu yang berlaku. Di pasaran sekarang ini, kita mampu memasarkan Dokis sebanyak 5,000 kotak sebulan. Satu sambutan yang agak bagus pada produk yang alternatif macam ni.